Halo, Assalamualaikum teman aksesoris. Kembali lagi bersama saya, Jack Aksesoris. Kali ini, saya akan share ke teman-teman semua cara membuat Sennheiser menyala dan bunyi ketika rem ditekan. Cara ini bisa dipraktekkan untuk semua motor loh. Mau tahu caranya? Yuk simak videonya sampai selesai. Jangan skip ya videonya, biar tidak ada cara yang terlewat di videonya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, ini adalah peralatan yang harus kita siapkan. Yang pertama, flasher LED. Di sini saya ada dua flasher. Ada flasher yang bunyi dan juga yang tidak bunyi. Untuk teman-teman, silahkan pilih sesuai keinginan ya. Kedua, kabel yang sudah saya kasih skun penghubung kabel. Seperti ini contohnya. Ketiga, dioda 2 buah, masing-masing 2 ampere. Sekarang kita coba rakit dulu flashernya. Untuk tutorial kali ini, saya gunakan flasher LED yang bunyi. Dan seperti ini contoh flashernya. Kemudian untuk kabelnya, kita sambungkan ke flashernya terlebih dahulu. Dan untuk diodanya, di sini kan ada ring putihnya seperti ini di ujung diodanya. Dan ujung kaki dioda yang ada ring putihnya, ini yang akan kita sambungkan ke kabel lampu sen kiri dan juga ke kabel lampu sen yang sebelah kanan. Dan untuk kaki dioda yang sebelahnya, kita gabungkan kedua kaki diodanya seperti ini. Oke, sekarang kita ke flashernya lagi. Untuk kaki flasher yang huruf L ini, kaki ini kita sambungkan ke kaki dioda yang tadi kita gabungkan kedua ujung kaki diodanya. Seperti ini hasilnya. Dan untuk kaki flasher yang huruf B, kita sambungkan ke kabel lampu rem di motornya. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu cover body samping motornya. Setelah terbuka seperti ini, kabel flasher pertama yang akan kita sambung adalah kabel yang huruf B yang ada di flashernya. Terus kita sambung ke kabel lampu rem di motornya. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu warna kabel lampu rem di motornya. Untuk motor ini, biasanya warna kabel lampu remnya berwarna kuning polos. Setelah kita tahu warna kabel lampu remnya, terus kita menuju ke soket kabel motornya. Kita cari kabel kuning tadi. Setelah ketemu kabelnya, kita buka dulu soket kabelnya. Terus kita cabut kabel kuning dari soket kabel motornya. Kemudian kita sambungkan kabel huruf B yang ada di flasher ke kabel kuning, yaitu kabel lampu rem di motornya. Setelah selesai, jangan lupa sambungkan kembali kedua soket kabel motornya. Oke, sekarang kita menuju ke kaki flasher yang huruf L. Untuk kaki flasher ini, kita sambungkan ke kabel lampu sen yang sebelah kiri dan juga lampu sen yang sebelah kanan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu warna kabel untuk lampu sen motornya. Untuk motor ini, lampu sen yang sebelah kanan, kabelnya berwarna hijau tua. Dan untuk warna kabel lampu sen yang sebelah kiri, kabelnya berwarna coklat tua. Setelah kita tahu warna kabel lampu sen motornya, sekarang kita menuju ke soket kabel motornya. Kita cari kabel lampu sennya. Setelah ketemu kabelnya, sekarang kita ambil flasher yang sudah kita sambung dengan dioda tadi. Oh ya,
Jangan sampai salah ya teman-teman. Yang kita sambung adalah kaki dioda yang ada ring putihnya seperti ini. Untuk penyambungan kabelnya, tinggal kita selipkan saja kaki diodanya di kabel lampu sen yang ada di soket kabel motornya. Terbalik juga tidak jadi masalah. Setelah selesai tersambung seperti ini, kita bungkus dengan selotip supaya diodanya nempel kuat di soket kabel motornya. Selesai. Sekarang kita coba tes lampu remnya. Lampu hazard sudah menyala dan bunyi ketika rem ditekan. Berhasil. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga tutorialnya bisa difahami. Jika teman-teman suka dengan videonya, yuk di like dan share videonya. Tapi jangan lupa subscribe juga ya, biar saya tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Jack pamit undur diri. Selamat mencoba. Selamat berkreativitas dan salam aksesoris. Assalamualaikum.